Kembali lagi di channel gue, dan di video kali ini gue bakalan mengupload livery kembali nih. Jadi bakalan upload livery Bugatti Chiron, anjay. Ini termasuk livery yang dulu pernah gue buat, tapi versi Bugatti Divo dengan tembus viewers sampai ratusan ribu ya. Mudah-mudahan untuk Bugatti Chiron kali ini juga tembus ya ratusan ribu lah, biar gue makin semangat buat livery, karena akhir-akhir ini gue lagi demen-demennya banget buat livery. Jadi gue makin semangat buat livery lagi nih. Nah, jadi livery kali ini termasuk livery yang bisa dibilang high detailing versi Bugatti Bugatti Chiron, paling detail di FR Legend selama ini sih, karena setahu gue belum ada yang sedetail punya gue yang sekarang. Nah, jadi kita langsung saja ke livery-nya ya. Pasti kalian tahu ya, basic-nya ya pasti GT86 lah. Karena basic yang paling gimana ya, paling cocok dan paling masuk buat Bugatti Chiron. Jadi gua gunakan basic GT86. Nah, jadi untuk spare part-nya yang kalian cuma butuh rubah ya, cuma kalian butuh rubah bumper depan, pakai yang rocket bunny, dan kalian pasang spoiler, itu doang sih. Kalau untuk body kit lainnya, bumper-bumper lainnya nggak perlu ada yang dirubah, kecuali interior suka kalian. Nah, jadi livery ini gue buat dari kemarin, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Tapi bentar-bentar tuh kalau ditotalin ya, paling nggak sekitar 4 atau 5 jaman lah kalau ditotalin ya. Jadi livery ini gue buat dengan detail karena gue pengen nostalgia aja, pengen aja buat livery yang dulu-dulu pernah gue buat di versi sekarang dengan kelas yang bisa dibilang detail ya. Nah, jadi livery ini gue menghabiskan 367 layer, nggak banyak-banyak banget sih menurut gue, masih worth it lah ya. Dan untuk bagian window cuma 83 layer, karena emang untuk lampu nggak perlu ada yang dibuat detail, karena emang cuma gini doang bentukan lampu si Bugatti Chiron. Dulu udah pernah ada yang buat sih, cuma nggak sedetail ini ya, di YouTube udah banyak sih. Tapi ini dengan versi yang paling detail ya, harus tembus nih 100.000 views lagi lah, mudah-mudahan ya kan. Karena gue udah semangat banget nih buat livery lagi ya, mudah-mudahan penonton juga banyak, like-nya juga tolong dibanyakin biar gue makin semangat juga buat livery. Karena gimana ya, satu like itu juga udah sangat berarti banget. Dan seperti biasa untuk livery buatan gue pasti bakalan ada passwordnya, yaitu bakalan ada di tengah-tengah video ya. Jadi buat kalian ya, tonton aja. Saran gue sih dibuat 2 kali lipat, maksudnya kecepatannya di 2 kaliin biar cepet dan ketemu, daripada kalian skip nggak ketemu, nggak kalian ngulang-ngulang terus. Nah, jadi sia-sia. Jadi saran gue pakai mode 2 kali aja, speed 2 kali, jadi biar lebih gampang kalian dapetin livery-nya. Untuk passwordnya gue buat nggak kecil-kecil amat, dan durasinya juga nggak singkat-singkat amat ya, jadi kalian masih gampang buat ngambil livery-nya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi gue pengen coba aja sih di gun CTA ya, sambil kebut-kebutan. Nah, jadi karena emang gak ada update-update, jadi gue mending buat livery-livery aja sih. Dan bagi gue, livery gue yang ini gue lebih suka lihat dari depan ketimbang dari belakang, gak tahu kenapa. Dari depan atau dari sisi samping depan, kalau dari belakang makanya di postingan Instagram gue nggak ada sisi dari belakangnya, karena aneh anjir. Soalnya pantat di 86 tuh nggak bisa dirubah bagian bawahnya tuh, bagian knalpotnya itu nggak bisa dirubah, jadi aneh. Makanya gue lebih suka dari bagian depan atau nggak bagian samping. Bagian depan sih paling mirip, bagian belakang udah aneh anjir. Soalnya bumpernya yang seperti gue bilang tadi, bumpernya itu gak bisa dirubah, karena emang basicnya basic di 86, jadi kita gak bisa custom gitu. Ya, jadi mungkin sekian ya untuk video kali ini.
gua nggak banyak omong, nggak banyak apa untuk varian body kitnya, jadi seperti ini. Untuk kaki-kakinya seperti itu, gua pakai yang hitam. Nah, jadi kalau kalian mau foto ya, coba kita ambil foto. Bentar, orang mundur sih. Nah, jadi posisi yang paling enak tuh dari sini. Buh, gila sih, cakep banget nih Bugatti. Kalau dari belakang aneh. Jadi saran gue dari depan ya. Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Jadi buat kalian yang suka bisa tekan tombol like ya, mudah-mudahan kalian suka semua ya. Jadi itu password seperti yang gue bilang tadi ada di tengah-tengah video. Jadi see you next time, next video, and bye-bye.